Hingga Selasa petang, proses pendistribusian logistik pemilu kada wali kota dan wakil wali kota Ambon terus dikejar. Pendistribusian pun dikawal ketat aparat kepolisian Polres Ambon dan petugas Panwaslu Kota Ambon. Logistik pilkada Kota Ambon sendiri belum sepenuhnya tersalurkan ke PPS. Sebagian masih tertahan, namun dipastikan hingga Selasa malam seluruh logistik pilkada akan rampung seluruhnya. Ya, pendistribusian logistik pilkada Kota Ambon sengaja dilakukan mendekati hari pencoblosan, karena hal ini untuk mempermudah pengawalan kotak suara hingga sampai ke tempat pemungutan suara.